Real Madrid nyaris kalah saat menjamu Atletico Madrid pada pekan ke-23 Spanyol. Sempat tertinggal lebih dulu, akhirnya Madrid berhasil menahan imbang Atletico dengan skor 1-1. Klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu tersebut patut berterima kasih kepada pemain mudanya Alvaro Rodriguez. Setelah jadi juru selamat dalam laga Derby Madrid tersebut. Namun, siapakah Alvaro Rodriguez ini? Penyerang berumur 18 tahun itu mencetak gol balasan buat Madrid pada menit ke-84. Kabarnya, Alvaro merupakan putra dari legenda Uruguay, Coquito. Pemuda kelahiran Palamos itu mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang penyerang. Alvaro sudah bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2020 saat usianya berusia 16 tahun. Setidaknya, Alvaro hanya membutuhkan 2 tahun untuk menembus skuad utama Madrid. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa.